Pemerintah dituntut terus mendorong percepatan vaksinasi bagi masyarakat umum, khususnya vaksin booster. Hal ini sebagai upaya mempercepat transisi dari pandemi COVID-19 ke endemi. Hal tersebut diungkapkan langsung tokoh masyarakat Buleleng yang sekaligus anggota Komisi 9 DPR RI, Ketut Karya Soatnyana. Menurutnya, pihaknya beserta jajaran secara intens memantau vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat. Vaksinasi ini diakui akan memberikan dampak positif terhadap penurunan kasus COVID-19 secara nasional. Selain itu, dengan vaksinasi booster, kasus COVID-19 meninggal maupun yang dirawat di rumah sakit sangat kecil karena masyarakat memiliki kekebalan tubuh. Menurut Karyase, yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah penuntasan vaksinasi booster sesegera mungkin. Selain upaya menuju endemi, vaksinasi ini otomatis mendukung dibuka wisatawan asing yang hendak ke Bali. Rangka tentunya salah satu PR ini kan menjadi vaksin booster. Nah ini menjadi dorongan peran kami di Komisi 9 mendorong agar bagi Bali. Bali kan sekarang sudah dibuka 42 negara, kemudian bebas karantina, jangan sampai nantinya ini kasus COVID ini menjadi meledak. Itu dengan adanya vaksinasi ini tentu sangat membantu sekali membantu daripada akibat dampak daripada COVID, baik yang sakit, orang meninggal, orang COVID karena gejala COVID yang ringan. Komang Yuda, Bali TV.